korang tanya saya, Pak Riz, apa Pak Riz buat kalau Pak Riz lah tempat tempat pegawai paling tinggi tu, kan? Kepada pekerja yang tak nak vaksin, dia tak ambil vaksin, bukan tak nak masuk kerja. Member dah bekerja 20 tahun lebih lah, 20 tahun kerja, 20 tahun lebih, tahu tak? 20 tahun lebih, kau tak nampak ke himmat dia, hanya kerana dia tak nak vaksin, kau pergi buang kerja. Rasa yang lezat, aroma yang mempesonakan, penuh dengan khasiat semula jadi. Produk istimewa daripada Pak Riz. Pak Riz Coffee. Dapatkan segera. Bila saya mula-mula buat rumah orang tua, macam nak roboh lah, macam nak pecah lah dada ni. Macam-macam orang datang nak tempatkan mak bapak dia. Sedih betul. Adik-beradik 5-6 orang, seorang pun tak boleh jaga mak bapak. Seorang mak boleh jaga 10 anak, 10 anak belum tentu jaga mak. Betul lah kata orang tua. Allahu Akbar. Nampak tak? Allah. Sedih. Bila saya buka rumah orang tua, yang nak hantar ni, pernah satu ketika mak dia pakai Pampers. Mak dia pakai Pampers. Dia datang tu 2-3 adik-beradik, kan? Dia mencari cakap tu, dia boleh bayar berapa pun, dia nak cepat-cepat tau. Dia nak cepat-cepat, tapi alhamdulillah, kan, belas ihsan Allah tu ada pada kita, kan? Jadi saya, pekerja saya jumpa saya lah kat dalam bilik. Dia kata ada nak hantar anak ni apa, dia kata, tapi nak cepat. Saya kata kalau orang ni nak cepat, orang ni hantar mak nak cepat, jangan kita terima. Jangan kita terima. Dia boleh bayar berapa pun, tak, bukan duit. Orang macam ni, besok dia tak datang lagi jumpa mak dia, dia tinggal kerja mak dia. Orang nak berpisah dengan mak, boleh cepat-cepat ke? Dulu mak kita hantar kita pergi sekolah, dia tunggu lagi kat depan pintu pagar tau, nak tunggu sampai kelibat anak hilang. Dia tunggu kita balik sekolah, oi. Dia masak sedap-sedap. Bila hantar rumah, mak kat rumah orang tua, cepat-cepat nak bergegas. Jadi pekerja saya tanya, puan, tunggu dululah, apa nak isi, kalau boleh tak apalah, nanti isi borang kemudian lah. And, berapa yang bayar? Tergesa-gesa. Kita, pekerja saya kata, mak dia tunduk-tunduk sedih. Saya kata, jangan ambil. Jangan ambil. Sebab apa? Ini anak kurang ajar, tak beradab. Nak berpisah dengan mak, tak sabar-sabar. Bila kita borak dengan mak dia, rupanya mak tu sakit. Lumpur, dia tolak kursi roda, lumpur. Pakai Pampers. Tak ada anak-anak bersihkan Pampers mak. Punya kurang ajar. Tahi mak tu, walaupun busuk, busuk lagi akhlak. Akhlak anak yang tak ada adab. Busuk-busuk tahi mak, kan? Busuk-busuk tahi mak tu tak sebusuk akhlak anak yang tak ada adab pada mak bapak. Nampak tak? Nampak? Mana kasih sayang? Satu hari ini kita nampak kasih sayang yang dah gosak tu paling besar sedang berlaku kat Malaysia. Sebab kasih sayang di peringkat bawahan telah pun rosak. Nampak tak, eh? Nampak bangku tu cantik? Nampak bangku ni cantik? Kuat. Tapi kalau kaki dia geput, kuat mana geput kalau duduk jatuh? Faham? Kaki tu masyarakat. Hebat mana pun pemimpin, kalau kaki tu reput, kaki tu lumpuh, kaki tu rosak, maka kuat macam mana pun lumpuh. Kuat macam mana pun habis. Faham ke faham, sahabat? Nampak tak? Sebab tu hari ini kita tengok, dan kerana vaksin orang hilang kasih sayang. Gila ke apa? Kerana vaksin orang lupa pada kasih sayang. Berbeza pada vaksin, bukan tak solat. Bukan zina, bukan rogol bini orang. Ni apa cerita? Benda ni tak patut berlaku. Islam, orang Islam mana bagi kasih sayang? Saya baca satu kisah, kan? Member tu tinggal 16 bulan nak pencin. Pakai otak lah sikit. Member tinggal 16 bulan nak pencin. Saya kata pada tim saya, nampak manusia tak ada belas kasihan. Member tu tak nak vaksin. Dah dikata pula, telah dikonseling beberapa kali, tapi dia masih lagi bertegas dengan prinsip dia, Tak nak ambil vaksin. Kalau ia pun, takkan dia seorang boleh bunuh semua pekerja. Selama ni ada tak pekerja berjengkau mati ramai-ramai kerana tak vaksin? Sebelum sempat vaksin dah berdos ni, ada tak pekerja kau mati ramai-ramai kerana kombi? Pakailah otak.
jawatan besar-besar kalau tak ada otak, rosaklah negara. Faham ke faham? Dia seorang je. Isunya dia seorang yang berdegil. Konon mungkin akan nak bagi syarat lah kalau buang seorang ni semua orang jadi takut. Ini bukan zaman Firaun, ini bukan zaman diktator. Ini zaman Islam yang dikatakan sebagai negara, sebagai agama rasmi negara ni. Mana pergi kasih sayang? Mana pergi belas ihsan? Kalau saya lah, kalau saya, orang tanya saya, Pak Riz, apa Pak Riz buat? Kalau Pak Riz lah tempat pegawai paling tinggi tu, kan, kepada pekerja yang tak nak besin. Dia tak ambil besin, bukan tak nak masuk kerja. Member dah bekerja 20 tahun lebih lah. 20 tahun kerja, 20 tahun lebih, betul tak? 20 tahun lebih, kau tak nampak kehemat dia. Hanya kerana dia tak nak besin, kau pergi buang kerja. Ni aku nak ajar jadi pekerja ni. Nak jadi pegawai ke, nak jadi bos nombor satu ke, CEO ke, CEO ke, siapa pun tak kisahlah. Pakai otaklah sikit. Organisasi tu besar sangat. Nampak tak? Jadi kalau kau rasa dia ni tak dengar cakap, tak buat mesin, kau pergilah sejukkan dia. 16 bulan, tunggu 16 bulan, nak habis kan? Sejukkan dia, hantau kat tempat di mana tak ramai orang, tak ada orang. Hantaulah, tak boleh ke? Nampak tak? Pergilah hantau dia, sejukkan dia. Kan? Ni pun jawab awam makan rasuah pun tak buang. Nampak tak? Makan rasuah, tak buang pun. Boleh pula sejukkan dia, pindahkan dia. Subhanallah, kita mesti ada belas ihsan, mesti ada kasih sayang. Tak ada benda ni, tak ada benda ni. Mesti lingkup kita, lingkup. Ingat, hari ni kita buat orang. Sampai bila kita boleh duduk kat atas, esok-esok anak-anak kita pula, kita tengok bila kita ada jawatan. Manusia ni, pandang kita bila ada jawatan. Kan? Ada datuk, ada Tan Sri, ada Tun, orang pandang le. Nampak tak? Ha. Besok dah tak ada jawatan, tak ada kedudukan, tak ada pangkat, dah tak ada benda tu semua. Pejabat pos kau kena beratur. Kau faham? Tak ada siapa peduli kau datuk. Tak ada siapa peduli kau Tan Sri. Kau kena beratur macam orang lain, kena ambil nombor. Dulu kau YB boleh le. Nampak tak eh? Boleh lah. Ha. YB pun banyak dah, tak ada dah. Kan? Yang pencin-pencin. Bila dah tak ada kedudukan, nampak tak? Kena beratur lah. Nampak tak? Subhanallah. Siapa pun kita, di penghujung usia kita, di penghujung usia kita, apa kita buat? Kena kembali pada Allah. Kita minta balas ihsan Allah. Betul tak? Bukan kat bilik mesyuarat yang kita habiskan masa di penghujung-penghujung usia kita. Bukan kat tempat kerja kita habiskan masa, kat rumah Allah. Nampak tak? Minta balas ihsan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasa yang lezat, aroma yang mempesonakan, penuh dengan khasiat semula jadi. Produk istimewa daripada Pak Riz. Pak Riz Coffee, dapatkan segera.